Jadi acara hari ini dua acara dalam satu rangkaian. Acara utamanya adalah doa bersama untuk pemilu damai dan bahagia. Kita sudah mulai memasuki tahapan-tahapan pemilu dan kita selalu berharap semua pihak menjaga kedamaian dalam pemilu dan juga nanti hasilnya membawa kebahagiaan bagi kita semua. Dan itu selain ikhtiar, tentu kita perlu untuk berdoa karena kita meyakini ada satu kekuasaan yang maha, yaitu Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, sehingga kita perlu penting untuk berdoa, memohon diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam proses-proses kompetisi dalam pemilu 2024 maupun nanti pilkada 2024. Dan yang kedua, Mbah Jiwo Tejo dan Kang Nasirun ini kan seniman budayawan yang karyanya macam-macam, di antaranya adalah lukisan. Kalau kita lihat ya di apa istilahnya, panduan juga apa namanya? Katalog. Katalognya itu kalau kita baca dan kita perhatikan tema-tema dan topik yang dilukis itu situasinya situasi apa namanya? Kompetisi, situasi pemilu, terutama dalam hal pemilu presiden. Bahkan tadi yang ditampilkan pada saat kita sama-sama membuka layar pelampung lukisan yang digambarkan tadi kan hal yang mustahil. Dalam dunia politik ini, hal-hal yang kadang-kadang dianggap tidak mungkin, suatu ketika jadi mungkin. Jadi kan gambarannya antara Arjuna dengan Cakil itu dalam dunia pewayangan nggak pernah bisa ketemu, tetapi kemudian bisa ketemu. Sama halnya dalam dunia politik, kalau kita perhatikan sejenak sebelum kita memasuki acara ini tadi kan ada kabar ya bahwa ada satu partai yang semula bergabung lalu kemudian kayaknya udah mulai ada tanda-tanda mulai mau keluar dari gabungan itu. Itu kan semula nggak pernah kita bayangkan. Dan kemudian mungkin ada kekuatan politik yang berbeda, tapi suatu ketika bisa menyatu dalam satu koalisi. Nah itulah pemilu kita dan segala macam hal bisa sangat mungkin terjadi. Nah itu semua kalau kami memandang bahwa kita memandang pemilu ini bukan hanya peristiwa politik, tapi juga ada peristiwa kebudayaan di sini. Saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama, dan simbolik melalui lagunya Kang Ipit GAD, kemudian sajak-sajaknya Kang Sosiawan Lea, itu kan mengingatkan kita semua, rumah pemilu yang diharapkan itu penuh kedamaian tanpa caci maki. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!